Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Suwarso. Kali ini saya ingin unboxing ya dan review singkat produk mouse ya, mouse peralatan laptop atau PC Anda. Barangkali ini review ini bisa menjadi referensi Anda ya, kalau Anda ingin membeli mouse atau mungkin keyboard seperti ini ya yang berbasis wireless. Oke teman-teman, saya bacakan ya. Ini saya barusan order dan barangnya sudah datang, namanya Bonkyo Wireless Optical Mouse dan minimalis strip MSE6. Nanti screenshotnya saya cantumkan ya. Ini teman-teman harganya 49.900 dan biaya lainnya itu ongkir dan pengemasan. Oke langsung saja ya teman-teman, tanpa berlama-lama saya buka produknya seperti ini teman-teman. Ini nanti sekaligus saya ingin bandingkan ya mouse yang merek lain yang sudah saya pakai setahun lebih, merek Logitech ya, seperti ini. Kalau ini satu paket dengan keyboard ya teman-teman, mouse ini satu paket dengan keyboard, tapi untuk yang ini hanya mouse saja. Oke ya, saya buka teman-teman ya. Ini. Oke, plastiknya kita singkirkan. Ini seperti ini, barangnya kecil teman-teman. Kebetulan saya memilih warna mouse yang cantik teman-teman, seperti ini. Apa warnanya? Soft ya, warnanya seperti ini teman-teman. Nah, mungkin sepintas ya, sepintas lalu saya coba di laptop saya teman-teman. Saya singkirkan ya. Nah, mouse-nya seperti ini teman-teman. Ini. Nah, di mouse ini ada dua komponen ya. Ini mouse, kemudian ini yang ditancapkan di laptop atau di PC ya. Apa namanya saya kurang tahu, tapi ini dengan ditancapkan di sini nanti wireless-nya akan berjalan dengan baik. Lalu teman-teman juga harus perhatikan di sini ada tombol on off. Ini kalau ke atas itu off ya, tulisannya kecil sekali. Ini ke atas ini off, ini kalau ke bawah ini on. Oke, kebetulan ini menggunakan baterai AA ya teman-teman. Lalu saya sudah menyiapkan baterai alkalin ya, AA seperti ini. Kita buka aja. Ini teman-teman kita pasang ini ya. Oke, lalu kita tutup. Jangan lupa ini diposisikan on ya, menyala. Nah, tapi kalau pas tidak dipakai ini sebaiknya dimatikan, di off kan gini. Terus ininya disimpan di sini biar nggak hilang ya. Sebab kalau ini hilang mouse-nya sudah nggak bisa digunakan lagi. Nah, ini kita tutup. Oke, saya buka office saja dulu. Oke, teman-teman, jadi ini seperti ini ya, mouse-nya sudah jalan nih. Channel. Oke, mouse-nya cukup responsif ya. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian mungkin saya akan coba kasih gambar ya. Gambar apa? Sembarang aja, cuman contoh ya. Kasih gambar ini ya. Oke, enak mouse nya teman-teman. Jadi kalau Anda sedang punya rencana membeli mouse, ini cukup recommended untuk Anda miliki mouse seperti ini. Ukurannya kecil, kemudian kalau nggak salah ini warnanya macam-macam ya, ada beberapa pilihan warna. Jadi mungkin saya buka ya, ini ada pilihannya macam-macam ya. Ada warna pink, kemudian ada warna hijau, ada hijau toska ya, seperti ini, bagus kan. Kemudian perbedaannya dengan mouse saya yang sebelumnya teman-teman, ini mouse saya ini menggunakan baterai A3 ya. Kalau yang ini tadi, yang ini A2, ini A3. Jadi ukuran baterainya lebih kecil, prinsip dasarnya sama. Ini ada ininya ditaruh di sini.
Ini ada tombol on off ya. Ini kalau ke bawah off, kalau ke atas on, sama. Kalau ini tadi hanya menggunakan satu baterai ya, satu baterai. Kalau ini dua baterai, karena yang ini Logitech ini satu paket dengan keyboard teman-teman. Nah, keyboardnya ini juga harus ada baterainya ya di sini. Ada dua baterai keyboard di sini. Baterainya A3 ya, AAA. Baterai A3 itu baterai kecil, kadang-kadang ini untuk remote control TV ya, ada yang pakai gini nih. Nah, ini kita masukkan begini. Ini. Jadi misalkan ini saya pakai yang ini ya. Ini tinggal pasang aja ini, taruh di sini, lepas dulu. Saya pakai yang Logitech ini sudah setahun lebih juga enak, nyaman itu. Kemudian ada keyboard seperti ini bisa menjadi apa? Cadangan ya kalau keyboard di laptop kita bermasalah. Nah, ini biar awet keyboardnya saya tutup dengan karet keyboard protector. Ini sengaja saya tutup keyboard protector biar debu-debu dan kotoran tidak masuk di sela-sela keyboard. Nah, ini teman-teman udah nyala ya. Ini saya menggunakan mouse yang Logitech. Kemudian oke, sudah aktif ini. Saya ketik di sini ya. Oke, ini contohnya teman-teman. Saya pakai buat ngetik ya. Seperti ini. Sarwanto Suwarso, YouTube channel. Sebagai konten kreator, saya akan mendengarkan apa yang dimaui para penonton video-video saya. Oke, jadi seperti itu contohnya teman-teman. Mungkin informasi ini bisa menjadi salah satu referensi ya, kalau Anda ingin beli keyboard, ingin beli mouse yang wireless ya, Anda saya kira tidak salah memilih produk ini, karena untuk yang Logitech ini saya sudah setahun lebih menggunakannya, dan kemudian ini yang baru ini tadi saya coba-coba juga enak, enak banget digunakan. Ini ukurannya kecil, kemudian enak sekali untuk sekaligus kita misalkan menghidupkan program-program grafis ya, seperti Corel, Photoshop dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau saya pas tidak sibuk, saya tanggapi dengan baik. Oke, sampai di sini dulu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali di video-video saya yang akan datang. Thank you.